Sambutan Maulidur Rasul amat penting dalam kehidupan umat Islam kerana dapat memantapkan lagi keyakinan diri terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping menguatkan lagi kecintaan kepada baginda. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan insan yang paling dicintai memandangkan baginda adalah insan contoh dalam semua aspek kehidupan. Oleh kerana itu, umat Islam diperintahkan Allah meneladani dan mencontohi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala lapangan hidup. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan, yakni kerajaan Allah dan balasan baik dan hari akhirat. Serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, yakni dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21. Untuk menyatakan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cukup sekadar dizahirkan dengan kata-kata pujian dan sambutan dengan pelbagai acara. Malahan, ia akan jadi lebih bermakna jika dizahirkan rasa kecintaan itu dengan meneladani jejak langkah kehidupan baginda, sama ada sebagai seorang pemimpin, seorang panglima angkatan perang, seorang sahabat, seorang suami, seorang bapa, bahkan juga sebagai seorang manusia biasa. Kesimpulannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak dimensi dan sudut yang patut dicontohi oleh umat Islam sejagat. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang syarat dengan sifat-sifat peribadi yang mulia dalam kelakuannya, sikapnya, tutur kata dan setiap perjalanan hidupnya adalah seumpama mukjizat yang berjalan di atas muka bumi. Oleh sebab itulah, diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirah dan sunnahnya tetap relevan kepada umat Islam dari dulu, kini dan selamanya. Justru, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyediakan jawapan ampuh yang berupaya memecahkan segala persoalan dan masalah yang dihadapi oleh manusia masa kini. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan syiar atau tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang paling istimewa. Ini kerana dengan kemunculan baginda, dunia mengetahui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan manusia dilimpahi nur hidayahnya. Memuliakan syiar Allah Subhanahu wa taala membuktikan ketakwaan hati seseorang. Orang yang hatinya tidak memiliki rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mempunyai keinginan untuk memuliakan dan meraikan kedatangan Maulid Nabi sebagai gambaran kecintaan terhadap insan kamil, junjungan besar pembawa rahmat, pemimpin umat dan pemberi syafaat. Oleh itu, marilah kita menyambut Maulidur Rasul dengan penuh rasa kegembiraan dan penuh kesyukuran atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mengutuskan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia bagi menyinari hidup manusia dalam menuju kehidupan yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada peristiwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal turut mencatat beberapa sejarah besar lain, antaranya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengahwini Siti Khadijah binti Khuwailid sebagai perkahwinan pertama dalam sejarah hidup baginda.
Selain itu, peristiwa pelantikan Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul turut berlaku dalam bulan Rabiul Awal. Ketika ini, Rasulullah SAW berusia 40 tahun. Maka bermulalah dakwah baginda SAW secara rasmi di Mekah Al-Mukarramah. Bulan berlakunya peristiwa hijrah pada diri Rasulullah SAW dan turut menyaksikan tarikh tibanya baginda di Madinah Al-Munawarah yang pada ketika itu disebut sebagai Yasrib. Rasulullah SAW juga sampai di Quba pada hari Isnin 8 Rabiul Awal dan membina Masjid Quba, iaitu masjid yang pertama dalam sejarah Islam. Manakala pada hari Jumaat bersamaan 12 Rabiul Awal, baginda tiba di kota Madinah dan menunaikan solat Jumaat yang pertama di sana. Bulan ini juga merakam banyak berlakunya peperangan. Antara peperangan yang berlaku dalam bulan Rabiul Awal ialah Perang Safwan atau Perang Badar Pertama, Perang Bawat, Perang Zi Amar atau Ghaftan, Perang Bani Nadir, Perang Daumatul Jandal dan Perang Bani Lahyan. Bulan Rabiul Awal juga menyaksikan kewafatan junjungan besar kita Rasulullah SAW pada hari Isnin 12 Rabiul Awal 11 Hijrah bersamaan 7 Jun 632 Masihi. Baginda wafat di rumah isterinya Aisyah radhiyallahu anha dan dikebumikan di Madinah Al-Munawarah.